Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya tentang pembahasan soal-soal latihan PAT Matematika untuk kelas 7. Kita akan di sini adalah soal yang ke-21. Kita akan perhatikan sebuah gambar di sini teman-teman ya. Ini adalah sebuah gambar tentang sebuah garis ya yang sejajar, tentunya ini adalah garis sejajar, tambangnya ini ya, ini sejajar. Dipotong oleh sebuah garis lurus. Nah, terbentuklah sudut-sudut di sini. Nah, jika sudut A1, mana A1? Nah, ini A1 ya, teman-teman. A1 adalah 85 derajat. Nah, maka besar sudut B4. Nah, di sini. Kita tahu hubungan antara A1 dan B4. Nah, lihat. Ini adalah sudut-sudut dalam sepihak. Ya. Kita ketahui bahwa sudut-sudut dalam sepihak ya itu adalah jumlah dalam sudut-sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat. Maka di sini kita jumlahkan, coba A1 atau sudut A1 ditambah sudut B4 ini akan sama dengan 180 derajat. Nah, A1-nya berapa, Pak? A1-nya adalah 85 derajat plus sudut B4 sama dengan 180 derajat. Maka sudut B4 itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Di sini adalah 95 derajat. Ya, jadi jawabannya ini adalah ini B4 ini, teman-teman ya. Bentar. Oke, nah, ini B4 ini adalah ini. Nah, hasilnya 95 derajat. Demikian pembahasannya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.